yang kedua oleh Ibu Pendeta A. Dan yang ketiga oleh Ketua Panitia. Natal ini dengan sebuah cerita. Mengingat saat Natal bersama di kampung halaman ku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Sudah kita tak jumpa hati ini.
persembahan syukur. Dan persembahan ini akan diberikan sambil kita melakukan kidung jemaat 105. Ya anak kecil, ya anak lembut.
ikatan persaudaraan yang kita rasakan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, baik apa yang dicita-citakan oleh keluarga, semuanya senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga bersyukur karena pada umumnya kita angkatan 26 mayoritas Nasrani, tapi tidak terlepas dari itu saya teman satu-satunya yang hadir di sini Pak Asep yang juga Muslim tapi sempat hadir, itu yang kita banggakan. Kita sampaikan terima kasih kepada Pak Asep yang juga pada malam hari ini bersama-sama berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang bersama-sama berbahagia turut serta memimpin kita untuk merayakan Natal bersama sebagai ungkapan syukur penyertaan kasih Tuhan selama setahun ini di tahun 2017. Ada beberapa hari lagi yang akan kita lewati sebelum memasuki tahun 2017. Setidaknya kita semua selaku keluarga besar angkatan 26 saling mengingatkan. Kita juga butuh doa dari Ibu Pendeta menyertai kita semua agar pada nantinya kita semua sehat-sehat dalam memasuki tahun 2017. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapan kami semua tak ada gading yang tak tetap. Bila mana dalam acara ini ada sedikit kesalahan, ada sedikit kekurangan, kurang lebih saya mewakili ketua panitia sekaligus Paden Timomio mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian, mohon maaf kepada Ibu Pendeta. Ucapan terakhir kami sampaikan kepada rekan kami Pak Bumi, Pak Kuratan bersama Ibu yang telah menyediakan tempat, waktu untuk kita bersama-sama boleh berbahagia mengucap syukur atas penyertaan kasih Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua untuk pesan dan kesan Natal. Semoga pesan yang baik ini kita dapat ambil hikmatnya untuk kita sempurnakan, untuk kita melangkah lagi di tahun yang baru, di tahun 2018 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita masuk kepada acara yang berikut, yaitu acara bersama. Untuk itu dengan hormat saya persilakan sekali lagi Ibu Pendeta keluarga besar angkatan 26 oleh saudara-saudara dedikasi dari Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat yang telah disiapkan Bapak Ibu, maka